Halo guys, kali ini kita belajar semua lagi. Oke, yang kemarin sudah kita baca adalah rumus di puluhan, ya. Rumus di satuan sudah. Yang kemarin kita baca rumus di puluhan. Rumus puluhan ini ada rumus tambah 9, rumus tambah 8, rumus tambah 7, sampai dengan rumus tambah 1. Oke guys, sekarang kita akan mempelajari mulai dari rumus tambah 9 sampai dengan rumus tambah 7. Oke guys, begini langsung kita praktekkan ya. Oke, misalkan sekarang tambah 1. Begini guys. Kemudian tambah 9. Nah, tambah 9 tidak bisa guys, maka rumus tambah 9 adalah kurang 1 tambah 10. Kita gerakan seperti ini. Kurang 1 tambah 10. Nah, begitu guys ya. Itu tadi rumus tambah 9. Sekarang lanjut rumus tambah 8. Kita lanjutkan lagi perhitungan ini. Tambah 2. Nah, sekarang tambah 8. Tidak bisa, maka rumus tambah 8 adalah kurang 2 tambah 10. Lanjut, sekarang masuk rumus tambah 7. Kita lanjutkan dulu tambah 3. Nah, kemudian tambah 7. Tambah 7 tidak bisa, maka rumus tambah 7 adalah kurang 3 tambah 10. Kurang 3 tambah 10. Nah, oke. Sekarang posisi ada di angka berapa? Angka 30 ya. Ini 30, berarti 30. Umpama kita lanjutkan lagi, misalkan tambah 8 seperti ini guys. Nah, ini tambah 8. Terus tambah 8 lagi, kan tidak bisa. Maka pakai rumus tambah 8 yaitu kurang 2 tambah 10. Oke, sekarang kita baca berapa guys? Betul, sekarang 46. Oke guys, itu tadi adalah rumus puluhan, yaitu pada rumus tambah 9, tambah 8, dan tambah 7. Oke, kita ikuti video selanjutnya. Terima kasih.